Cari kasur, cek review dulu aja. Ada yang nanya kenapa gue mulai bikin YouTube. Jadi kayak gini. Awal sih, saya cuma coba-coba. Tapi ya, akhirnya gak keterusan. Mari kita mulai. Bulan Ramadan sudah dekat dan gue rasa ini adalah saat yang tepat untuk kasih promo kasur keras pilihan untuk orang tua. Tapi ya bisa juga sih buat orang yang punya kebutuhan lain ataupun yang suka kasur keras. Tanpa menunggu lagi, ayo kita mulai. Seperti biasa, promo ini akan dibagi ke dalam dua segmen, yaitu promo untuk kasurnya aja dan promo untuk satu set sama ranjangnya. Ada tiga macam kasur yang akan dibahas kali ini, yaitu under 5 juta, under 10 juta, dan under 15 juta. Kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk kasurnya aja, ada Elite Dr. Smart yang sebenarnya belum pernah gue review. Ini kasurnya kerasa cukup keras, spesifikasinya udah cukup oke, dimana bonel springnya kokoh, kawatnya tebal, struktur kasurnya mantep karena pakai triple guard system, dan udah pakai resetting jadi bisa dicuci covernya. Harganya under 5 juta untuk ukuran queen size, udah termasuk bonus bantal dan guling. Lanjut di kategori under 10 juta. Di mana ada Therapeutic Vexen X yang udah pernah di-review kemarin. Harganya under 8 juta, reviewnya udah bisa ditonton harusnya di channel ini. Dan menurut gue ini merupakan standar yang bagus untuk kasur ortopedik premium. Pegasnya masih bonel, tapi kokoh banget. Dan udah pakai teknologi kalau nggak salah Hourglass Support System yang meningkatkan daya topang. Dan juga seri barunya udah pakai teknologi Nano Shield yang bisa membunuh 99% kuman dalam waktu 4 jam. Harga yang gue sebutkan itu untuk ukuran 160x200 sudah termasuk bantal dan guling. Gratis ya bantal gulingnya. Nah, di kategori premium, kasur only under 15 juta, hati gue jatuh pada Simons Dr. Hart yang merupakan kasur yang keras banget. Simons Dr. Hart yang merupakan kasur yang super keras, tapi waktu kemarin mami gue beli cocok banget. Kasurnya spesifikasinya super biasa, tapi kualitas bikinannya bagus. Dan kerennya ada dua permukaan, yang satu keras aja, dan yang satu keras banget. Harganya berkisar 10 jutaan lebih untuk ukuran 160x200, udah termasuk bonus bantal, guling, pelindung kasur juga. Nah, untuk kasur aja beres ya. Sekarang gue akan rekomendasi untuk satu set sama ranjangnya. Langsung kita mulai. Untuk satu set under 5 juta, nggak banyak pilihan yang baik, tapi ada Comforta Superpedic yang sebenarnya sih harganya 5 juta lebih setelah diskon. Spesifikasinya udah cukup oke, tapi memang belum ada busa di pinggirnya alias foam encasement. Kasur ini belum di-review in-depth, tapi menurut gue ini cukup oke kalau dikombo pakai bedset William bikinan stringet bagus, yang kokoh, minimalis, dan kece banget. Harganya bisa under 5 juta setelah diskon termasuk bantal dan guling, tapi pengiriman khusus Bandung dan sekitarnya. Di kelas under 10 juta ada Florence Masseria yang hampir 10 jutaan setelah diskon di ukuran queen size. Produk ini belum di-review tapi gue rasa salah satunya cukup oke buat dicoba. Pegasnya udah kuat, udah pakai latex juga buat lapisan atasnya dan foam encasement di bagian pinggir. Harganya di atas sudah termasuk bantal guling dan menurut gue cukup oke buat dijadiin hadiah buat mama papa. Nah, ini yang terakhir di mana ada kelas under 15 juta. Yang sehat tuh nggak usah terlalu keras dan gue rasa masih oke buat diberikan adalah Lady Americana Sovereign, di mana ini harganya satu set di atas 15 juta. Tapi kalian bisa dapetin promo senilai 14.750.000 dengan bucket bedset Annabelle bikinan stringet bagus, yang kokoh dan super kece. Harganya udah bagus banget dan digratisin bantal Femto berbahan nanofiber yang beli satunya aja bisa 500 ribuan. Jadi udah nggak usah mikir deh buat ambil promo ini. Nah, segitu aja promo untuk bulan April 2021 ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk kasih kado buat papa mama ataupun orang tersayang yang butuh kasur yang cenderung keras. Dan tentu saja semua promo terbaru bisa dicek di website, Instagram @stringetbagus, ataupun WhatsApp ke nomor ini. Videonya udah beres, jangan lupa cek link yang ada di deskripsi buat belanja. Jangan lupa subscribe, biar Stringet Bagus makin semangat bikin konten. Bye-bye. Mari kita mulai. Jangan dong, jangan coba-coba. Soalnya awalnya tuh saya cuma coba-coba. Awalnya sih saya cuma coba-coba, tapi ya akhirnya malah keterusan.